lingkungan. Dan jarang kita menggunakan otak kanan. Jarang kita menggunakan apa namanya intuisi kita gitu kan, kreativitas kita, ya kan. Ini. Nah jadi andai kata otak kanan yang kita fungsikan dengan baik, ya kan, maka kita akan jadi pribadi-pribadi yang kreatif ya, inovatif gitu kan. Jadi ini perlu digunakan, perlu difungsikan supaya menjadi seorang marketing itu yang punya kreatif ya memang. Jadi nggak perlu disuruh, dia bisa bergerak, bisa berpikir kreatif gimana bisa penjualannya bagus. Ide-ide kreatif itu muncul kalau kita fungsikan dengan baik, ya. Fungsikan dengan baik. Selanjutnya, ya. Sekarang pertanyaannya, gitu kan. Secara teknologi ya kita bilang ya. Secara teknologi, bagaimana gitu kan? Bagaimana memungsikannya nih? Dan bagaimana cara memungkinkannya? Memungkinkan kedua otak ini ya, kedua otak ya, secara teknologi. Ini bisa bapak. Bisa bapak ini juga ya, ini saya juga sedikit share nanti. Nanti bisa bapak baca. Ya. Di sini bisa juga cek di Google ya. Ini namanya ada namanya buku nih, Quantum Class seperti ini dia. Ini. Ya. Udah punya apa ya? Oh nggak punya ya? Saya punya. Nah, ini buku Quantum ini cukup bestseller ini ya. Quantum Class ya. Ini karangannya RB Sintanu. Nah ini karangan ini cukup bestseller nih buku-buku. Tapi saya ini mempelajari ini sekitar 5 tahun yang lalu sih. Sebelum saya masuk ke Nasari udah saya pelajari. Nah di sini di buku ini ada namanya CD dia. CD Alphamatic Brainwave. Ini CD-nya itu dia seperti ini ya, apa namanya? Seperti suara-suara apa namanya? Alam gitu kan. Ya, tapi kalau kita mengikuti dengan baik segala macam, nanti mengikuti apa namanya? Mengikuti perintahnya di CD itu, gitu kan. Kita dengarnya kita bisa rileks. Gitu kan. Dan disarankan ya kan terapi ya. Nah, disarankan ya pagi sama sore. Pagi itu misalnya sebelum mulai kegiatan dan setelah selesai melakukan kegiatan. Setelah itu udah capek di lapangan ini kan, terbentur dengan apa namanya tantangan-tantangan gitu kan, ditawar ditolak gitu kan. Begitu dengan kita mendengarkan CD ini, kita relax, kita ikhlas gitu kan. Dengan itulah, dengan kondisi untuk merilekkan itu dengan bantuan teknologi itu, kita tuh udah relax, udah ikhlas, jadi kita melupakan apa tadi kan, kendala-kendala tadi kan. Itu membuat kita nanti besoknya berbeda lagi untuk memulai marketing, ya kan. Hubungan kita udah ikhlas, nanti akan muncul sih ide-ide kreatif itu secara otomatis, bisa bilang kayak gitu ya. Kalau di YouTube ada sih di YouTube secara ini ya, dia seperti ini sih suara ini. Nanti bisa di YouTube tuh bisa dilihat ya, teknologi gelombang otak RB sekarang kan. Itu suaranya seperti ini sih gitu. Tapi bagus beli CD-nya langsung didengarkan gitu ya. Langsung didengarkan karena CD-nya itu kalau ini kan sebenarnya udah ada inilah ya, ini editan segala macam, suaranya nggak bersih lagi. Nah, seperti itu suaranya. Mengungsikan kedua otak ini, ya kan? Sebenarnya kita nggak tahu nih gimana cara mengungsikan itu, ya kan? Tapi indikasinya nampak kita itu otak kanannya belum berfungsi, ya kan? Andai kata kita memang belum ada nih jiwa kreativitas, ya kan? Belum ada